Bogor juga punya julukan lain, yaitu kota sejuta angkot. Sebenarnya sih nggak sampai sejuta ya, jumlahnya hanya sekitar 3.500 angkot. Tapi kebayang nggak tuh, kalau semua angkot yang ada di Bogor ini dibariskan, panjangnya hampir separuh dari lebar titik tersempit Selat Sunda. Widih, ngeri nggak tuh? Alhasil, kemacetan di Bogor terjadi setiap hari. Hampir merata, nggak hanya pada jam-jam sibuk dan di lokasi strategis ya. Pada jalan-jalan tertentu dan di jam sibuk, kecepatan kendaraan bahkan hanya bisa mencapai 10 km per jam. Selain jumlah angkot yang hampir mencapai 3.500 unit ini, kapasitas jalan juga tidak memadai. Bahkan ada lagi nih yang bikin parah. Itu loh, perilaku supir angkot yang suka ngetem alias berhenti mencari penumpang di tepi jalan utama. Duh, gini sih, perlahan atau pasti harus segera dibenahi ya.